Sis NF555. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang puasa namun karena memiliki sakit asma, apakah boleh menghirup inhaler? Inhaler tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam kitab buku 30 fatwa seputar Ramadan. Tiga ulama. Pertama Syekh Atiyah Saqar, kedua Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak sampai la yasilu ilal ma'idati, tak sampai ke lambung. Tapi jangan ini dipakai dalil untuk merokok. Ini cerita masalah inhaler. Saudara-saudaraku yang kena penyakit asma, silakan pakai inhaler, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bissawab.